Ratusan warga masih memenuhi lokasi evakuasi pencarian korban Lion Air JT610 di perairan Karawang Rabu pagi, tepatnya di Pantai Tanjung Pakis, Karawang. Padahal proses pencarian sudah memasuki hari terakhir. Dari pantauan kontributor Badar TV, warga mendatangi lokasi untuk melihat langsung evakuasi yang dilakukan tim gabungan. Warga yang datang tak cuma dari sekitar pantai, tapi ada juga warga luar kota seperti Bekasi. Seperti yang diakui Wulan, warga Bekasi yang sengaja datang ke lokasi pencarian JT610 mengaku dirinya mau melihat langsung proses evakuasi. Jam carian itu, penasaran atau gimana? Dari sini jauh berapa jam? Berapa jam? Sengaja ke sini atau? Oh, 3 jam. Ke sini sengaja atau gimana? Niat jalan-jalan lah, niat kapal kade. Biasanya ke sini enggak? Suka sering. Sering. Setahun sekali. Setelah dapat kabar pesawat jatuh di sini, langsung sini ya. Proses evakuasi di pesisir pantai Karawang ini sudah memasuki hari terakhir. Dan tim evakuasi dari Basarnas sudah mulai meninggalkan lokasi. Maimunah Badar TV, Karawang.